Hai kawan-kawan, hari ini saya masak kek gula hangus secara kukus. Okey, yang ini saya dah masak. Okey, kita lihat kelembutan kek ini. Begitu lembut sekali. Okey, kita potong kecil-kecil dan kita tengok. Ha, kan tu lembut kek ni, sedap tau. Manisnya sedang elok, dia tidak terlampau manis. Walaupun rongga-rongga semut, sarang semutnya kurang, tetapi kek ini sangat lembut, memang puas hati. InsyaAllah. Okey, kawan-kawan boleh mencuba. Okey, tontonlah video ini sehingga selesai. Terima kasih. Okey kawan-kawan, bahan A adalah 1 cawan gula pasir. Okey, ini butter ni anggaran dalam 4 sudu besar butter. Ini bahan A dan juga 1 cawan air panas. Ini memang betul-betul panas ya kawan-kawan. Okey, mula-mula kita cairkan gula pasir 1 cawan. Kawan-kawan, kita masukkan air panas perlahan ya. Sedikit demi sedikit. Okey, kemudian saya nak masukkan butter. Kalau tak ada butter, kawan-kawan boleh guna margarin. Okey, bolehlah kita tutup api. Dan kita biarkan sekejap ya. Air ni kita bagi dia sejuk. Okey, kawan-kawan. Bahan B adalah 1 cawan tepung gandum, 3 sudu besar susu pekat manis, 2 biji telur ayam grade A. Okey, ini 1 sudu besar tepung soda bicarbonat dan 1/2 sudu besar baking powder. Dan yang akhir 1/2 penutup esen vanila. Okey, kita masukkan tepung gandum. Okey, 1/2 sudu baking powder. 1 sudu soda bicarbonat. Okey. Kita campur dengan tepung gandum. Dan kita tapis. Kita ayak ya, kita ayak. Okey, yang ni kita buang. Kawan-kawan, saya nak pukul telur
Okey, kita masukkan susu pekat manis. Okey, kita tuangkan ke dalam tepung. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kawan-kawan. Kemudian kita tuangkan air gula tadi. Okey, senang je. Okey, loyang tu kita sapu dengan mercurin. Okey, kita dah sapukan dengan mercurin. Kemudian kita tapis. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, periuk kukusan saya sudah panas. Airnya dah mendidih. Bolehlah kita kukus. Okey, kita tutup dan kita balut penutup periuk dengan kain bersih. Okey, kita masak anggaran 30 minit. Okey, kawan-kawan. Sudah hampir setengah jam. Okey, jom kita cucuk lihat. Kalau basah, ini ni maknanya kek tu masih mentah. Okey, sekejap lagi. Gula hangus, tapi kita kukus je. Tak ada oven. Okey, kawan-kawan, sudah setengah jam. Okey, kita cucuk dan kita lihat hasilnya. Okey, nampak bersih. Maknanya sudah masak. Bolehlah kita tutup api dan kita sejukkan kek. Jom kita lihat hasilnya. Tada! Lihat tu. Alhamdulillah menjadi kek ini. Nampak gebu kek ini. Okey, jom kita potong. Okey, lihat ni hasilnya. Ha, walaupun kurang rongga-rongga sarang semut, tetapi kek ini sangat lembut. Kawan-kawan pasti suka. Jom kita potong kecil-kecil. Senanglah kita nak hidang nanti. Saya menggunakan acuan bersaiz 7x7 cm. Okey, kek ni kecil sahaja. Amat sesuai untuk orang yang ingin mencuba kali pertama untuk buat kek gula hangus. Kawan-kawan, jangan lupa tekan tombol lonceng, like, share and comment. Bye!
Selamat mencuba.